العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Dialah satu-satunya Tuhan yang telah memberi petunjuk dan juga hidayahnya kepada kita untuk kita terus mentaati perintah Allah, untuk kita laksanakan setiap kewajipan kita kepada Allah. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi tanda syukur kita panjatkan kepada Allah. Dia jugalah satu-satunya Tuhan yang telah memberi keizinan, kesempatan dan juga kesihatan kepada kita, khususnya pada malam ini kita dapat datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam muzakarah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar. Malam ni kita tengok muka surat 94, iaitulah dosa besar menyuap, yakni rasuah dalam urusan hukum. Maknanya tajuk kita malam ni tentang rasuah. Haji Karim pernah pergi rasuah? Haji Ramli pernah terima rasuah? Tak terjawab, tak terjawab dia. Kalau terima pun takkan nak bagi tahu. Kalau pernah bagi pun takkan nak bagi tahu. Betul kan? Baik.
Islam ya. Kita bukan sahaja dalam Islam, kewujudan Tuhan bukan sahaja dapat diketahui, malahan kewujudan Tuhan juga akan dapat dirasai menerusi ilmu pengetahuan. Itu Islam. Maknanya prinsip Islam iaitulah menerusi ilmu pengetahuan. Nak kenal Allah, nak rasa kewujudan Allah, tak ada cara lain melainkan mestilah menerusi ilmu pengetahuan. Sebab itulah awal-awal lagi Allah sebut, irfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Awal-awal lagi dah Allah sebut, Allah angkat darjat, bukan sahaja darjat orang-orang yang beriman kepada Allah, malahan Allah juga angkat darjat orang-orang yang berilmu ya. Mengapa mesti Allah angkat darjat orang yang berilmu? Sebab menerusi ilmu pengetahuan sahajalah manusia akan merasai tentang kewujudan Tuhan. Boleh eh? Eh tak ada ustaz, saya banyak beramal. Tuan-tuan, beramal tanpa ilmu umpama kita berjalan di suatu malam yang gelap. Tuan-tuan, ilmu tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. Ya? Yeah? Faham? Menerusi ilmu pengetahuan, kita akan tahu bahawasanya Tuhan, yakni Allah, dia tidak dijadikan. Kewujudan Allah tidak pernah dijadikan oleh mana-mana Tuhan yang lain. Malahan menerusi ilmu pengetahuan, kita juga akan dapat mengetahui bahawasanya kewujudan Tuhan, bahawasanya adanya Allah, adanya Tuhan, tidak terikat dengan mana-mana masa. Kewujudan Tuhan tidak terikat dengan mana-mana ruang. Bahkan kewujudan Tuhan tidak terikat dengan apa jua bentuk ukuran. Dan menerusi ilmu pengetahuan juga, kita akan dapat mengetahui bahawasanya kewujudan Tuhan, yakni Allah, tiada awalnya dan tiada akhirnya. Mengapa saya sebut perkara ini semua? Apakah tidak ada tujuan saya sebut perkara ini? Mesti ada. Sebab kita nak cerita tentang rasuah. Jadi bila kewujudan Allah tidak terikat dengan masanya, tidak terikat dengan ruangnya, tidak terikat dengan apa jua bentuk ukurannya, malahan kewujudan Allah tidak dijadikan oleh mana-mana Tuhan yang lain, malahan kewujudan Allah tiada awalnya dan tiada akhirnya. Apa makna benda ni semua? Nazrul, maknanya, bila Allah tidak terikat dengan semua perkara ini, ianya akan membolehkan Allah
mencipta alam dengan sesempurnanya. Allah bebas untuk buat apa yang dia nak sempurna. Segala apa yang Allah buat, contoh ciptaan alam, Allah mencipta alam, bahkan Allah mencipta manusia dengan sesempurnanya. Sebab dia bebas dari semua perkara yang saya sebut tadi. Kalaulah Allah dicipta, mana mungkin dia boleh mencipta alam dengan sempurna? Betul ni? Kalau dah banyak sangat kepala, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, kan susah Zul. Orang ni nak buat surah macam ni, yang kawan ni nak buat surah macam ni, kan berbalah. Betul tak ni? Tapi Allah tidak begitu. Sebab tu Allah mencipta semua. Contoh alam, Allah mencipta alam dengan sesempurnanya. Kenapa Zul? Tadi, sebab dia tidak terikat dengan setiap perkara yang saya sebut tadi. Faham tak Lan? Jadi bila dia mencipta alam dengan sesempurnanya, kita kena ingat, bila dia cipta, Allah ni bukan sahaja Tuhan yang mencipta. Bila dia mencipta alam, dia juga adalah Tuhan yang mentadbir alam. Dia cipta manusia, dia juga adalah Tuhan yang mentadbir diri manusia. Tak? Dia bukan sahaja pencipta, dia bukan sahaja pentadbir, malahan dalam masa yang sama, dia juga pemberi rezeki. Maknanya Allah satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki. Kalau kepada manusia, dia satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia. Ha, nak masuk dah ni? Ha, boleh lah. Nampak dah? Kenapa saya cerita pada awal tu? Boleh nak cerita teruk buat rasuah? Boleh. Tapi kuliah kita sekejap lah. Dia kena pusing dulu. Tuan-tuan kalau pergi belajar kat pondok, saya belajar dengan suatu untuk guru ni, Baba Mak Mawi lah nama dia. Apa juga kitab yang dia ajar, tak sah kalau dia tak main ilmu alat. Ilmu alat ni maknanya dia main mantiknya, dia main balaghahnya, setakat nahwu sarab ni biasa. Ilmu bayannya, ilmu badiknya, Masya Allah, dia masuk usul fiqhnya, walaupun benda tu senang je, dia boleh baca teruk je. Tapi dia main benda tu supaya apa? Supaya bila kita belajar dengan dia, baru kita rasa banyak benda yang kita tak tahu. Tak? Boleh tak ni? Jadi saya sebut tadi, Allah dia bukan saja pencipta Zul. Allah bukan sahaja pentadbir, malahan dalam masa yang sama bila dia cipta alam, umpamanya manusia, dia jugalah satu-satunya Tuhan yang memberi rezeki kepada manusia. Likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu mesti ada sebab, mesti ada tujuan. Betul tak? Entah bekerja, sebab apa? Ada sebab tak? Sebab. Zul makan, ada sebab tak? Sebab. Haji Ramli kahwin, ada sebab tak? Ke tak sengaja? Eh, tak sengaja kahwin Ustaz? Eh, tak. Ha? Sengaja? Tak sengaja satu. Lagi itu? Yang kedua? Oh, yang kedua baru tak sengaja. Dia berani sebab orang rumah dia tak ada kat sini. Saya satu masalah surau ni, perempuan ni je lah tiga orang ni. Daripada dulu saya mengajar, inilah muka dia. Tak ada ke orang lain? Oh, live stream. Oh, dia pun tengok kat rumah lah. Baguslah, suami bersangka baik macam Haji Ramli ni, baguslah. Dia tak tahu bini dekat rumah tengah layan drama.
ni kan penutup sukma. Dia tak tahu bini dekat rumah tengah layan TV 3, dia tak tahu. Baik, likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu mesti ada sebab. Begitulah juga dengan Allah. Allah mencipta alam. Mana boleh tanpa sebab? Mesti ada sebab. Betul tak? Kan? Apa antara sebab Allah ciptakan alam? Antara sebab Allah ciptakan alam supaya manusia dapat mengambil faedah daripada penciptaan alam itu. Ihsan. Haji Wan. Apa sebab Allah ciptakan alam? Supaya manusia dapat faedah daripada alam itu. Ini membawa erti bila Allah kata Allah ciptakan alam untuk memberi faedah kepada manusia, ini membawa maksud bahawa manusia telah pun diberi ruang, manusia telah pun diberi peluang, manusia diberi masa dengan secukup-cukupnya untuk manfaatkan alam yang Allah ciptakan untuk manusia. Tuan-tuan, Allah ciptakan alam ini penuh dengan sumber-sumber yang mesti dimanfaatkan oleh manusia. Allah takkan ciptakan alam untuk memudaratkan manusia. Allah takkan ciptakan alam tanpa tujuan. Allah ciptakan alam untuk manusia. Dengan maksud apa? Supaya manusia dapat manfaatkan alam itu. Tuan-tuan, kalaulah Allah ciptakan alam untuk manusia dalam masa yang sama, yang haram lebih banyak daripada yang halal, apa makna? Tak ada makna. Betul tak, Ji? Bila Allah kata aku ciptakan alam supaya manusia dapat faedah, dengan maksud manusia diberi ruang, diberi peluang untuk manfaatkan alam, ini membawa suatu konsep yang halal itu sebenarnya banyak jika nak dibandingkan dengan yang haram. Faham tak? Tapi yang haram tu juga manusia cari. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah 168. Allah kata, wahai manusia semualah, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, makanlah kamu daripada rezeki yang halal. Bukan saja halal, bahkan tayyibah, bersih. Halal tak jadi. Setakat halal boleh tepek logo tu. Sebab tu kita nak marah sekarang ni, jangan sebut baby. Nak marah jangan sebut lagi babi, jangan. Cadbury betul. Selipar hilang je dalam beli. Babi betul, siapa curi selipar aku. Jangan cakap Cadbury betul. Lan, nak makan lagi lah coklat tu. Masa ni lah fatwa Qardawi semua nak keluar dah. Tak? Tuan-tuan, memang ada ulama' yang membolehkan tentang gelatin babi ni. Memang ada ulama' yang membolehkan. Tapi jangan kita tengok ulama' yang membolehkan saja, kena tengok juga pandangan ulama' yang tidak membolehkan. Jadi bila ada pandangan ulama' yang kata boleh, ada juga pandangan ulama' yang kata tak boleh, maka apa jalan keluar kita? Jalan keluar kita, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Ada ulama' yang kata boleh, ada ulama' yang kata tak boleh. Maknanya ini khilaf. Bila khilaf, maka jalan tengah dia yang terbaik, kita keluar. Macam mana cara nak keluar? Tinggalkan. Itu je. Jangan makan. Habis itu. Tak mati, oi. Makan, takkan coklat ni.
Tok ayah kita dulu tak makan coklat hidup pun. Haji. Lah ni dah ada jual coklat sunnah. Makan tu tak apa. Haji Wan dia jual singgit sekarang ni satu. Dia lelong. Nak beli ya? Ha? Nak beli? Takkan babi tu suruh ni. Apa dia? Aduh. Saya ingat dia kena tukar. Tukarlah dia nama Cadbury tu. Dia nama lain. Bukan orang tahu pun. Ya, dia nak beli. Jadi tuan-tuan, ini membawa maksud. Yang halal itu banyak. Yang haram itu sangat-sangat terbatas. Tapi mengapa ya manusia masih lagi suka mencari yang haram daripada yang halal? Boleh? Baik, kita tengok kitab. Rasuah. Ini menyuap. Menyuap maksudnya memasukkan makanan ke dalam mulut seseorang. Dalam bahasa Arab, ianya dikenal dengan istilah rushwah. Orang Melayu panggil rasuah. Ini yang Nabi kata la'anallahu rashi wal murtashi, ataupun dalam hadis yang lain menyebut rashi wal murtashi finnar. Yang memberi rasuah, yang menerima rasuah, yang menyokong orang yang memberi rasuah, habis semuanya masuk ke neraka. Dia tak beri rasuah, tapi dia jadi orang tengah. Tak. Dia tak beri rasuah, dia tak terima rasuah, tapi dia tengok transaksi itu. Maka sama-sama masuk ke neraka. Boleh? Dia tak beri rasuah, dia tak terima rasuah, tapi dia menyokong mereka yang memberi dan menerima rasuah pun masuk neraka. Jadi kena fahamlah. Ya. Baik. Nabi tanya. Ayuridu an yadkhula al-jannah. Wahai sahabat, kamu semua ni nak masuk tak syurga? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni nak tak masuk syurga? Nak tak? Macam itulah jawapan sahabat. Bila Nabi tanya kepada sahabat, ayuridu ayyadkhulal jannah? Kamu semua ni nak tak masuk syurga? Faqalu na'am ya Rasulullah. Sahabat jawab macam yang tuan-tuan jawab. Sahabat kata, ya, kami nak masuk syurga wahai Rasulullah. Baik, Nabi kata, kalau kamu nak masuk syurga, ada syarat dia. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu nak masuk ke syurga, qasirul amal. Kamu kena pendekkan angan-angan. Jangan terlampau panjang sangat angan-angan. Haji Ramli agak-agak kena tak penyakit panjang angan-angan ni? Tak tahu kan? Zul? Tak tahu. Nazrul? Tak tahu. Entah? Haji tahu? Agak-agak Haji rasa Haji kena tak penyakit tulul amal ni? Haji Wan kena tak agak-agak? Haji rasa Haji kena tak Haji? Penyakit tulul amal ni maknanya panjang angan-angan. Haji rasa Haji kena tak? Lan? Kena ke? Hang-hang apa Lan? Nak tambah bini ya? Haji Karim? Agak-agak kena tak? Tak tahu. Haji? Ada empat tanda
orang kena penyakit tulul amal ni, banyak angan-angan. Yang pertama, tanda orang kena penyakit tulul amal, yakni panjang angan-angan ni, bila dia malas nak beribadah kepada Allah. Malas. Pada dia cukup dah sembahyang lima waktu tu, cukup dah. Sunat-sunat ni tak ada dah. Tuan-tuan. Lalu ke kita kalau makan-makan nasi putih je? Haji Ramli. Nak kahwin ke anak kan nanti? Oh, kita kahwin ke anak buat nasi putih je? Agak-agak tetamu marah tak? Ha? Nasi putih je. Orang yang sembahyang fardu saja tak ditambah dengan sunat-sunat ni, umpama kalau dia makan, dia makan nasi putih aja. Tak nak ke lauk, tak nak ke rasa gulai. Maknanya kalau kita sembahyang, jangan sembahyang fardu saja. Yang fardu tu fardulah. Tambahkan dengan yang sunat. Tapi kita malas. Kenapa malas? Sebab itu tanda kita kena penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Kau tak siapa nama MS ni orang ni? Ni Kapten Zahri punya kawan ni. Ha? Azmi? Oh, Najmi. Diorang Kapten Zahri tu. Betul tak, Najmi? Ha? Kita dah celik dah Zul pukul 3 pagi Zul. Dia dah beli tak? Dah bangun dah pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Apa salah ambil uduk semayang? Walau 2 rakaat lepas tu sambung tidur balik, tak apa pun. Dia boleh bangun pergi tandas, pergi jamban, pergi kencing, lepas tu tidur balik. Betul tak Lan? Betul tak Ji? Dah bangun dah. Rupanya bangun pi kencing je. Nak ceritanya tuan-tuan, ini semuanya dengan bantuan daripada Allah. Zul, kita nak buat 2 rakaat berapa minit sangat lah. Tak sampai 10 minit pun. Pun kita tak mampu nak buat Nazrul. Melainkan dengan bantuan Allah. Kerdilnya kita manusia, kita jadi malas. Maka itu satu tanda kita kena penyakit tulul amal. Fauzi, yakni penyakit panjang angan. Fauzi satu je tak lengkap lagi, patut dia kena pakai sampin ni. Yang kedua, tanda orang kena penyakit tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Ini tanda ya. Tonton ceklah sendiri nanti, ada tak pada diri tu. Bila dia malas nak beribadah, akhirnya dalam soal rezeki, dia rasa rezeki dia tak pernah cukup. Tak pernah rasa cukup lah. Semeredang rasa tak cukup aja. Ada apa sih? Hang cukup tak satu bini tu sih? Cukup tak? Ha? Kau rumah di sini pun rumah kau hospital. Tuan-tuan, dunia ni takkan pernah rasa cukup. Ehsan? Mana ada manusia kejar dunia dia rasa cukup dengan dunia? Bohonglah. Macam ni tak? Kan? Tak ada. Dunia ni makin dia kejar, makin laju dia kejar dunia, makin laju dunia lari meninggalkan dia. Sebab tu manusia tak pernah rasa cukup dengan dunia. Betul tak Makcik? Kan? Nabi kata, kalaulah manusia ni diberi 2 lombong emas, dah tentu diminta yang ketiga.
penyakit dia penyakit tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Yang kedua, tanda orang kena penyakit tulul amal ni, bila dia mula rasa tak cukup dengan rezeki, tuan-tuan, takkan Allah sebodoh itu nak bagi rezeki tak cukup pada kita? Dah tentu cukup dah. Yang tak cukupnya bukan sebab Allah, sebab kita. Kan Allah kata dah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satu pun kehidupan di atas bumi Allah ini yang Allah tak tentukan rezeki dia. Ulat dalam batu pun Allah tentukan rezeki dia. Ini kan manusia sebaik-baik ciptaan Allah. Maknanya setiap rezeki yang Allah beri kepada kita manusia itu sebenarnya cukup dah. Yang jadi tak cukup tu bukan sebab Allah, tapi sebab kita sendiri. Kesan daripada tak pernah rasa cukup yang ketiga datang. Apa dia? Akhirnya kita jadi sibuk dengan urusan dunia. Pasal apa sibuk, Zul? Pasal nak bagi cukup. Satu yang masa nak ke surau tak ada. Masa nak duduk dalam majlis ilmu tak ada. Masa nak baca Quran tak ada. Masa nak berzikir tak ada. Masa kita nak berdua-duaan dengan Allah tak ada. Bila berdua dengan Allah rasa langsung tak ada rasa nak menangis dengan Allah tak ada. Bila berdoa tak rasa. Pasal apa? Pasal dah sibuk dengan dunia. Tuan-tuan, Yahudi dah lama fikir. Kita ni punca. Kita punya ibadah ni tak rasa manis sebab dunia. Kozi. Tuan-tuan, Yahudi dah lama fikir dah benda ni. Kozi. Tak salah pakai bohong. Dah lama dah Yahudi fikir. Saya di Masjid Bulat, ada seorang guru ni, dia mengajar, dia ceramah Isra' Mi'raj tentang tasawuf solat. Saya duduk dalam kuliah dia, boleh sebab meleleh air mata dengar. Saya tahu jauh lagi aku. Tapi bila majlis selesai makan, ada juga yang komen, sepatah haram aku tak faham apa ustaz tu ngajar. Macam mana nak faham? Ustaz tu ustaz-ustaz je, alhamdulillah dia membuka handphone, dia layan handphone dia. Ustaz daripada awal kuliah sampailah habis kuliah, buka tangan bah, tak tahu apa dia buat tu. Lepas tu dia ngeluh tak faham. Tuan-tuan, Yahudi dah fikir lama dah. Jangan terkejut. Zaman tok nenek kita dulu, mak ayah kita dulu pergi Mekah. Pertama kali tengok Kaabah meleleh air mata. Jadi, rasa sebab dengan sendiri meleleh air mata. Sebab selama hari ni tengok Kaabah dekat dalam TV. Tengok Kaabah dekat atas tikar sejadah. Tengok Kaabah dekat dinding-dinding. Hari ni dia tengok Kaabah real punya. Dengan sendiri bergenang meleleh air mata. Yahudi fikir, macam mana supaya generasi akan datang lepas ni bila tengok Kaabah, bila beribadah di Mekah, tak lagi dah rasa seronok. Lepas ni jangan terkejut. Kita beribadah di sana, rasa macam sama beribadah kat surau Ukhuwah ni. Bezanya kat sini ada aircon je. Sana mana rekon-rekon? Kat tengah-tengah tu lah. Mana ada? Yahudi fikir, macam mana cara dia? Caranya dunia. Sengaja je dia buat clock tower tu. Betul-betul dekat Kaabah tu. Ni Kaabah. Sama. Itu. Lepas ni, Haji Ramli nak tengok Kaabah ke nak tengok clock tower tu? Agak-agak mana tengok dulu? Clock tower dulu ke Kaabah dulu? Ui, cantiknya. Habis dunia masuk. Yahudi dah lama dah fikir, tuan-tuan.
Betul. Bila kita duduk terlampau aktif dengan FB lah contoh. Hari-hari fikir hari ni apa status aku, hari ni apa benda aku nak update status ni. Betul tak Fauzi? Haji tahu tak FB tu apa? FB tu sejenis haiwan. Budak kecil pun tahu. Contoh. Yahudi fikir lama dah. Kalau tak percaya Zul, cuba hang stop FB. Tenangnya. Rupa-rupanya antara yang mengganggu kita ni FB. Walaupun ada kata tak haram pun, boleh tak apalah, saya pun tak kata haram pun. Betul tak Zul? Tuan-tuan cuba off internet handphone. Tak ada satu WhatsApp masuk. Tenang tak Zul? Ya Allah lah. Setenang-tenangnya. Cuba kalau nak tidur, on internet, FB apa, WhatsApp masuk je. Agak-agak boleh tidur tak jam ni? Tak boleh. Hmm? Mana? Dah off dah. Tuan-tuan, Yahudi dah fikir lama dah. Sebab tu, kena tulul amal, akhirnya kita sibuk dengan dunia. Kita urusan kita dengan Allah semakin lama semakin jauh, semakin renggang, semakin renggang, renggang, renggang. Bila semakin renggang, majlis ilmu tak nak duduk. Dia duduk fikir, eh aku tak apa, yang penting 5 waktu aku buat. Itu je. Tak cukup. Masa nak baca Quran tak ada, masa nak berzikir tak ada. Masa nak bermunajat dengan Allah dah tak ada. Lama kelamaan hati dia menjadi keras. Ini tanda yang keempat, orang kena penyakit tulul amal. Bila hati semakin lama semakin keras, itu yang halal dan haram tak reti dah. Rasuah pun rasuah lah. Eh tak apa hadiah. Dia tak boleh lagi dah nak bezakan mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Mana satu yang haram, mana satu yang halal. Ini tanda kerasnya hati manusia. Punca tadi, kena penyakit tulul amal. Nak kaya tu nak kaya. Orang ada rumah, nak ada rumah besar. Tak. Nak guna jalan yang betul tak dapat, lambat. Nak guna belakang. Guna saluran tak betul. Itu jangan cara rasuah. Orang lain nak kaya, kita pun nak kaya. Ihsan. Akhirnya, yang halal, yang haram kita sapu. Betul tak Ji? Sebab tu dia kata di sini, artinya rasuah ni asal maknanya dari segi bahasa, rusuah atau rasuah ni artinya dari segi bahasa menyiram tanaman dengan air. Itu asal dari segi bahasa. Dalam pengertian hukum, ini dia yang kita nak ni. Rasuah, iaitu rasuah, memberikan sesuatu benda kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan hukum. Dia memberi sesuatu benda, tak salah, benda tu syai'un lah. Sesuatu yang bersifat umum. Duit ke, dalam bentuk harta benda ke, tak. Kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan hukum, maknanya dia ada authority, tak. Supaya ia yang memberi rasuah itu terlepas dari ancaman hukuman, atau supaya ia yang memberi rasuah mendapat perlakuan istimewa dalam sesuatu urusan. Dua lah. Dia beri rasuah sama ada nak lepas daripada hukum ataupun dia beri rasuah untuk
asuhan ni tak semestinya wang. Kita guna kabel. Ayuan, anak kita nak masuk asrama. Kan? Anak kita tak layak. Kan? Tapi sebab ada orang dalam. Ya. Kita guna orang dalam. Dengan rekomen orang dalam, anak kita yang sepatutnya tak dapat, dapat. Nah, itu rasuah lah tu. Sebab mendapat layanan yang istimewa. Nampak ni dalam ni. Tapi kalau anak kita sememangnya layak, tak ada masalah. Tapi memang tak layak. UPSR pun tak bagus. SPM pun memang tak bagus. Tiba-tiba dapat. Dapat dengan cara apa ni Haji Karim? Dapat guna kabel orang dalam. Maknanya dia mendapat layanan istimewa. Maka itu memberi makna rasuah. Nampak apa sih? Ya? Boleh? Nabi kata, syarat kedua kamu nak masuk syurga, wa yastahi minallahi haqqal haya. Kalau benar kamu nak masuk syurga, kata Nabi, kamu kena belajar-belajar malu dengan Allah. Nabi. Faqalu kulluna nastahi minallah. Ya Rasulullah, kami semua ni dah malu dengan Allah. Ya Rasulullah, kata sahabat. Adanya kita malu dengan manusia, kita tunduk. Betul tak? Malu dalam majlis ilmu, malu nak bertanya. Betul tak? Sebab tu kalau saya tak tanya hampa-hampa, jangan harap nak tanya saya. Saya tahu. Ni Haji Ramli nampak macam otai. Kalau saya tak tanya tuan-tuan, jangan harap. Saya tahu dah. Takkan tanya punya. Senang-senang biar saya tanya. Betul? Betul tak, Jawan? Tapi Nabi kata, laisa dhalik. Bukan itu maksud malu aku. Bukan itu maksud aku malu dengan Allah. Walakinnal haya'i minallah. Wahai sahabat, kata Nabi, malu dengan Allah ni maknanya antadhkural makabir. Tanda orang malu dengan Allah ni, kata Nabi, yang pertama, bila dia sentiasa ingat kepada mati. Betul tak, Jiwan? Kalau kita ingat mati, kita nak tak buat benda yang haram? Betul tak, Fauzi? Ada ke manusia yang tak mati ni? Ada? Ada? Siapa? Siapa manusia tak mati? Ha? Azmi? Ha? Nabi Isa tak mati ke? Nabi Isa dia mati, cuma dia belum mati. Nabi Allah Idris, ada riwayat yang mengatakan dia belum mati, tapi lambat laun dia akan mati. Tak ada manusia yang tak mati, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, kamu malu dengan Allah, buktinya bila kamu sentiasa ingat kepada mati. Zul. Yang kedua ni, saya nak sentuh ni. Yang kedua, Nabi kata, tanda orang yang malu dengan Allah, wa tahfazul jawfa wa ma wa'a. Tanda orang yang malu dengan Allah, orang yang sentiasa jaga dia punya perut dia. Maksud jaga perut ni, jangan terlampau kenyang. Ini sampai berlahak gitu dah. Ha? Oh dia.
belahaknya orang panggil belahak. Berhenti semua belahak. Belahak tu teruk dah. Hantar tak belahak betul? Belahak tu, gitulah. Orang panggil sedawa. Dia belah-belah utara tu belahak ni. Oh, sedap tak belahak? Pasti ingat belahak. Saya bukan orang Pinang tapi saya hafal istilah-istilah ni. Berhenti sebelum kenyang. Sebab tu kalau ditanya kepada kita, Haji Karim lah, masa makan tu tang mana yang sedap Fazi? Dah. Nikmat makan tu tang mana Haji Ramli? Ha? Tang mana nikmat makan? Masa bila? Tak faham soalan ni. Bukan tambah. Kita nak rasa makan tu nikmat tu, masa nak tambah tu jangan tambah. Ni Nabi kata berhenti sebelum. Ya. Nak lagi tu cukup. Memang itu nikmat dia. Mana punya anak dara duduk depan kita, malu dah. Tak jadi aku nak tambah. Kalau aku tahu tadi masa mula-mula aku tambah banyak, cedok banyak-banyak je dalam lidah. Tang tu nikmat makan. Betul Nabi kata, hampa kalau boleh berhenti sebelum kenyang. Betul tak? Ya, tak silu. Tambah. Betul tak Fauzi? Nabi kata, jaga perut. Tanda orang malu dengan Allah ni, jaga perut. Ini kaki, ini cari bawah pelepah banyak ni. Dia orang belajar, banyak sangat belajar pekah macam ni. Dia nak cari bawah pelepah. Ya, kalau babi tu dah haram lah, dah cari halal juga gitu. Orang banyak belajar pekah ni macam tu. Ya tuan-tuan, akhir zaman ni, belajar fiqah yang mana asah. Banyak belajar tauhid, banyak belajar tasawuf. Bila banyak sangat belajar fiqah, ha, tu dia kalau boleh nak cari jalan keluar. Jadi, macam tu. Nak cari jalan keluar, nak bagi boleh juga. Orang cakap tak boleh, tak boleh. Janganlah. Esoklah pula. Betul tak makcik eh? Jaga perut. Kita kalau nak semayang, nak belajar lah contoh. Patutlah orang dulu-dulu cakap, kalau belajar ni jangan ngaput. Nak ngap pun jangan perut kenyang. Susah nak ngapal. Dia makan sedang-sedang. Cakap boleh lah ustaz. Orang belum puasa, makin kuih dia makin gemuk pula jadinya. Kita, Nabi kata, watahfazul jawfa wa ma wa'a, jaga perut dan jaga setiap makanan, setiap rezeki yang nak masuk dalam perut. Ha, ini tanda orang malu dengan Allah. Tuan-tuan, maknanya orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah ni, dia tak tahu malu dengan Allah. Jadi bila orang ni tak tahu malu dengan Allah, kalau dengan Allah dia tak malu, takkan dengan manusia nak malu? Kalau dengan Allah dia tak tahu malu, dengan manusia lagi lah. Tak. Kalau belah utara cakap, kalau dengan Allah dia pun tak tahu malu, dengan manusia telah lagi. Takkan orang macam ni kita nak pilih? Tak. Itu tak jiwanya. Baik, tengok kitab. Lalu dia kata, dari pengertian ini kita dapat membezakan antara suap, ini antara rasuah dengan hadiah. Tak. Kalau dah memang itu tugas kita, tak. Memang kita dah dibayar gaji, tak. Kenapa pula kita mesti nak terima hadiah? Tak. Kita kerja di bahagian meluluskan pinjaman. Tak. Ada seorang klien kita, dia nak buat pinjaman.
kita permudahkan, kita yang uruskan pinjaman dia, lulus. Lalu dia bagi hadiah, kita terima. Bila kita terima, maka itu rasuah. Pasal apa rasuah, Ustaz? Sebab kerja yang kita buat tu dah memang ada dia punya gaji dia. Faham tak ni? Walaupun dia bagi sebiji gula-gula. Ya? Yeah? Ha? Oh, terbagi terambil. Ni saya kata orang ngaji pekah ni bahaya ni. Dia nak cari juga jalan keluar. Dia nak bagi boleh. Okeylah, saya kata bolehlah. Ha? Seboleh-boleh nak cakap boleh juga. Ha? Takkanlah ya. Bubuh lah macam ni pun neraka sendiri-sendiri dah. Gitulah. Janganlah. Tapi kita kena macam mana bila kita kena saman lah jiran ni tak? Kena saman. Roblox lah. Tengah handphone bukan. Alamak, depan tu Roblox. Dia kata, "Cik, ini kalau bayar sama 300. Kalau dengan saya RM30 je." Najmi, saya nak pilih mana Najmi? 300 ke 30? Maksud ni ujian tu. Iya. Apa dia? 30. Ha? Dia kata, "Cik, kalau bayar ikut jalan pintu depan 300, pintu belakang 30. Ha, nak pilih mana ni?" Bergoyang, bergegar iman tu. Macam mana Haji Iwan? Nak pilih 300 ke 30? Wah, Haji Iwan banyak duit tu. Ha? Apa dia? Tak boleh 30. Ha? Ha, dia tu, dia tu. Orang belajar pekah banyak macam ni. Dia cari jalan keluar nak pergi boleh kan? Saya pernah kenalah dulu masa nak pergi bersih dua kan. Nak pergi bersih dua, telefon line tak clear. Nak janji dengan kawan. Ahli-ahli telefon tak dapat. Telefon tak dapat. Tengah-tengah call, tengah-tengah dah tengok ada roblox. Ah, kacau. Kena dah. Kan? Siapa dia dapat? Oh, dah cerita lah. Mana dia yang berkelayakan. Berkelayakan tak ada masalah. Tapi jangan sebab dia adik, betul-betul adik kita. Ha, tak jawab nampak? Mesti ada, mesti punya ni. Ha, nampak, nampak. Terdiam terus. Nanti lu saya tak habis cerita gini. Pasal roblox ni. Kacau betul. Tahan. Cik tahu tak cik salah apa ni? Cik tahu. Saya pegang telefon. Tengah call. Macam mana? Kalau dekat balai. Kalau saman 300. Kalau sini 30. Tu apa dia jawab Najmi? Cik, dosa saya yang dulu tak tahu Allah ampun ke tidak. Nak tambah satu lagi dosa, tak lalu saya. Saya tanya, "Cik ni mana?" "Oh, saya di apa, Hilton tu, di Beverly tu tak?" "Cik tu tak, saya ada kuliah bulanan kat sana." Malu dia. "Oh, saya minta maaf je." "Minta maaf ustaz," dia minta maaf. Takkan kita nak bagi anak isteri kita makan sumber yang haram? Yang peliknya dia suruh kita niat sedekah tau. Niat sedekah. Niat sedekah. Kalaulah semua boleh. Ha? Niat sedekah ni? Bubuh lah niat sedekah lah. Halal lah, halal, halal. Nyanyi aku lepas. jangan. Dia ar-rasyi wal-murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah. Hampa dua-dua ni masuk neraka. Ya? Ambil sikit lagi macam tak.
Jika hadiah yang kita berikan kepada seseorang kita maksudkan untuk mendapat perlakuan secara istimewa, jadilah, atau melepaskan diri dari ancaman hukuman, maka itu rasuah namanya. Ya? Tak kisahlah, walaupun dia dah tolong kita, baru kita beri. Kita beri itu sebenarnya termasuk supaya lepas ni kalau kita nak urusan mudah. Ha, gitu. Tak boleh, itu rasuah namanya. Ya? Eh? Boleh? Yang dapat dipandang sebagai pemegang kekuasaan hukum antara lainnya, yang pertama, biasanya yang mudah sangat terjebak dengan rasuah ni, pengarang kitab ni kata, ya bukan saya kata, kata yang pertama hakim, para hakim. Salah, mudah sangat. Sebab yang menjatuhkan hukum dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kuat iman, kalau ada daya kesabaran nak jadi hakim, silakan. Tapi kalau tak mampu, berhenti kan. Tak? Ya, baik. Yang kedua, peguam. Saya pun kadang-kadang tertanya-tanya tu. Macam mana dia jadi peguam bela kepada orang yang betul-betul tahu buat salah? Memang dah tahu, dia pun tahu orang tu buat salah. Tapi dia masih lagi nak bela. Jiwa nak? Tak salah, nak jadi lawyer tak salah. Jadi lah pun. Peguam tak salah. Yang salah dia bila memang dah terang dah, memang sungguh dia bersalah, tapi masih lagi nak bela. Saya tak tahulah ni. Baik, yang ketiga, ha ni, bukan saya sebut ya, pengarang kitab pasal ni. Dia kata polis. Betul. Dan yang keempat dan lain-lainlah. Kini jabatan-jabatan ahli politik lagi. Businessman. Ucaplah, ya. Baik. Rasuah dalam urusan hukum ini, larangannya tersebut dalam firman Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Tak pun carilah, nak cari rezeki carilah, bukan haram pun. Tidak. Memang kita disuruh mencari rezeki, cari. Tuan-tuan, Allah jadikan alam tadi saya sebut. Tidak. Penuh dengan sumber dia. Kalau manusia tak cari, manusia tak gali sumber tu, manusia tak manfaatkan sumber tu, nanti kufur nikmat pula. Kan? Carilah. Tapi, janganlah cari tanpa kita mengenal batas-batas hukum hakam. Carilah. Kita nak keluar siang, nak keluar malam, carilah. Tapi, kita pastikan bahawa setiap pencarian kita itu tidak melanggar batas-batas. Selamatlah kita. Allah tak larang kita bekerja. Cari kerjalah. Yang Allah larang bila kita langgar. Itu saja. Ya? Baik. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Maknanya rasuah lah. Supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Semua orang tahu rasuah ni haram. Semua orang tahu. Tapi dia buat. Sebab Allah kata sebenarnya orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah, sebenarnya dia tahu itu haram. Tapi tadi saya kata, bila dia kena penyakit panjang angan-angan, orang lain kaya dia pun nak kaya, orang lain banyak harta dia pun nak banyak harta, bila dia terima rasuah ni mesti ada sesuatu tujuan. Dengan duit tu apa dia boleh buat? Kan? Nak beli kereta besar, nak beli rumah besar, nak beli itu, nak beli ini. Akhirnya hati dia menjadi keras. Bila hati dia menjadi keras, lalu kata Nabi, dia tidak lagi boleh membezakan mana satu yang haram, mana satu yang halal. Mana satu yang hak, mana satu yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
segala itu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan bacalah sendiri. Ya. Bagus kitab ni, bagus. Nabi sebut ar-rashi wal ar-rashi wal murtashi. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan Allah melaknat orang yang menerima rasuah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan tak? Ada jemaah tabligh ke? Ada jemaah ke? Polis, ha? Lulus apa? Asal jadi polis ni bukan haram pun. Tak. Nak kerja polis, kerja. Salahnya kalau tak ada polis apa nak jadi? Susah juga. Kalau tak ada askar, susah juga. Betul tak jiran ni? Asal hukum kerja, asal-asal segala sesuatu. Al-aslu ala syai'in al-ibahah. Asal bagi setiap sesuatu ni, hukumnya harus. Maknanya, hukum jadi polis ni, hukumnya harus. Ya, tapi bila dia salah guna kuasa, contoh, aku kerja polis ni, supaya, oh kerja polis ni senang terima rasuah. Contoh, haram dia kerja. Dan memang niat dia itu. Tak. Aku kerja polis. Dan aku kerja sebab aku nak cari rezeki untuk sara anak isteri. Maka hukumnya harus. Tapi kalau niat di awal, aku kerja sebagai polis ni sebab kerja sebagai polis ni lah paling senang nak dapat rasuah. Haram hukumnya. Yeah? Niat tu kena betul. Sebab asal bagi setiap sesuatu ni hukumnya harus. Selagi mana tidak ada nas yang mengharamkannya, maka hukumnya harus. Boleh eh? Baik, Puzi. Ha, ni tadi sebut layanan istimewa. Dia tak bagi rasuah ni tadi saya sebut, tak semestinya wang. Macam tadilah saya sebut anak tak layak masuk asrama. Dia guna kabel. Dengan dia guna kabel, anak dapat masuk. Maka itu rasuah. Sebab rasuah ni termasuk juga mendapatkan layanan yang istimewa. Bukan dalam bentuk benda saja, hatta dalam bentuk layanan pun. Dia kira rasuah. Ha, memberi layanan. Okey, boleh. Haji Wan? Ada satu? Urusan. Ingatkan utusan tadi tu yang saya heran tu. Urusan dalam satu urusan sebab tu dia kata ar-rashi wal murtashi, maknanya orang yang bersetujulah memberi dan yang menerima setuju. Sebenarnya dia sebenarnya soalan itu lebih sesuai dalam soalan bab riba ni, kan? Perbahasan ulama ni macam mana pula riba, kan? Contoh, dia beri dengan redha ataupun dia menerima syarat tu dengan redha, apakah masih lagi dianggap sebagai riba? Sebenarnya soalan itu, soalan Haji Wan tu sesuai untuk riba. Tapi kalau dalam bab rasuah, ya, memang biasanya ar-rashi yang memberi rasuah wal murtashi yang menerima rasuah, kebiasaannya saling setuju mempersetujui sesama sendiri. Cuma soalan tu lebih sesuai dalam bab riba. Ya. Yeah? Okey. Selesai kot. Ada tiga je. Empat habis. Eh? Baik, insya-Allah kita jumpa kuliah akan datang. Nantilah saya tengok tajuk yang sedap yang sesuai. Oh, bulan depan dah Ramadan lah. Pasti tak. Anda tak guna kitab lah. Betul tak? Kita ikut jadual biasa eh. Maknanya kita belajar kitab ni lepas raya. No, raya kita cuti eh. Ha? Ha?
Kitab ni habis, insyaAllah habis ni. Cuma tak tahu bila. Habis, insyaAllah habis. Ada 70 dosa besar tak dalam ni? Ada berapa dosa besar? Ada ni. Ada 70 dosa besar. 70 bulan lah. Habis insyaAllah. Habis. 70 bulan berapa tahun tu? Habis insyaAllah. Habis. Ya, ya. Kalau pengerusi yang lama lah. Baik. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Dan nanti tu. Fazi, tadi saya sebut. Ustaz daripada saya kuliah sampai lah. Alah, 3 orang je perempuan tadi. Oh lah. Macam dah rancang jawapan sama je. Mujurlah makcik-makcik ni nak tahu surah. Bagi ada je. Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi saya sebut. Ustaz daripada saya kuliah sampai lah. Alah, 3 orang je perempuan tadi. Oh lah. Macam dah rancang jawapan sama je. Mujurlah makcik-makcik ni nak tahu surah. Bagi ada je. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb ala alihi wa sahbihi wa sa'ala alihi wa sahbihi wa sa'ala.